Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya, Dani Purwanto. Dan seperti biasa, kesempatan kali ini saya mau share lagi cara menggunakan metode oplosan 131, teman-teman. Jadi ini formasi 131. Mungkin formasi ini sangat simpel dan sangat mudah ya, teman-teman, untuk pemula seperti saya dan untuk teman-teman yang mungkin minim kuota karena keterbatasan kuota. Trik ini sangat rekomendasi, teman-teman. Emang triknya seperti apa? Jadi gini, teman-teman. Sebelum saya lanjut nih, kalian tonton sampai full ya, biar kalian itu nggak gagal paham. Biar bang triknya gagal, bang triknya gagal gitu. Kok triknya nggak bisa? Nah, trik ini perlu kesabaran, teman-teman. Semua itu nggak ada yang instan. Terus bagaimana maksudnya trik 131? Gini, kalian, teman-teman kan punya, mungkin, bukan mungkin lagi sih, rata-rata YouTuber pemula seperti saya ini satu HP lebih dari 5 Gmail, teman-teman, 5 akun YouTube, teman-teman. Dan usahakan akun yang baru buat itu jangan nonton langsung video kita ya, teman-teman. Akun yang baru bikin, usahakan nonton video orang lain selama 2 hari berturut-turut. Kalau 1 hari juga bisa, teman-teman. Yang penting intinya jangan langsung nonton video kita. Kita buat history dulu di akun tersebut. Nah, maksudnya 131 ini gimana? Pertama, satu ini tonton video orang. Sesuai tema kalau bisa ya, teman-teman. Nah, satu tema. Tonton sampai full. Kalau bisa sampai full. Kalau nggak full juga nggak masalah. Kemudian, video kedua. Video kita. Video kita. Ini video orangnya. Video orang. Ini video kita. Terus yang ketiga, video kita juga. Yang keempat, video kita. Nah, yang kelima, video orang. Gitu. Maksudnya 131 nih, satu video orang, tiga video kita, satu video orang. Itu mungkin lebih efektif untuk teman-teman yang minim kuota ya, teman-teman. Dan lakukan rutin di setiap akun. Jangan lebih dari 2 jam intinya ya, teman-teman. Kalau bisa trik ini jangan pakai playlist. Kita set judul aja, cari judul. Pertama cari judul orang. Setelah selesai kita cari judul kita. Nah, usahakan misalkan video orang ini tentang tutorial. Karena channel kita temanya tutorial. Jadi satu tema, teman-teman. Kita pakai judul kita untuk mencari video orang. Setelah video orang sudah ditonton, otomatis kan kita ketik lagi nih di kolom pencarian dengan judul yang sama. Otomatis video kita pun muncul nih setelah kita nonton video orang itu. Baru kita klik video kita, teman-teman. Nah, seterusnya kan setelah video kita sedang di-play, biasanya di bawah video kita kan ada video-video kita yang lain nih. Nah, itu diklik aja, teman-teman. Nggak apa-apa kalau sudah tonton full secara full durasi ya, teman-teman. Usahakan di saat nonton video kita sendiri itu full durasi, jangan sampai setengah-setengah. Misalkan video kalian 5 menit, misalkan ditonton 4 menit itu nggak apa-apa. Tapi lebih baik full durasi aja, teman-teman, karena meningkatkan retensi tonton. Jadi mudah dipahami ya, teman-teman. Kalau yang belum paham silahkan dicoret-coret di kolom komentar. Dan yang kurang jelas juga nanti saya coba bantu sebisa mungkin. Yang penting kalian tonton sampai full dulu, biar nggak gagal paham. Trik ini sangat mudah, teman-teman, sangat sederhana, sangat rekomendasi ya. Dan saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.